Chairil Anwar. Siapa yang tidak tahu dengan penyair ternama ini? Karyanya yang berjudul Aku sudah diajarkan sejak di bangku sekolah menengah pertama. Hingga sekarang, karya puisi-puisi dari Chairil Anwar masih terus terdengar kendati sang penyair telah tiada. Selain karya puisinya, ada satu hal menarik, yakni terkait foto Chairil Anwar yang sedang merokok. Teman-teman pasti sering melihat foto legend tersebut. Nah, siapakah yang memotret foto tersebut? Jadi, ceritanya saya membaca majalah Tempo edisi 21 Agustus 2016. Biasa sedang menyusun clipping terkait nuklir. Ternyata saya menemukan rubrik yang membahas secara khusus terkait Chairil Anwar. Nah, dari beberapa yang dibahas adalah terkait foto Chairil Anwar yang sedang merokok tersebut. Sang pemotret ternyata adalah pegawai Balai Pustaka, namanya Baharudin Marasutan. Konon beliau adalah pelaku seni. Oke, ini dia arsipnya.